Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur terus memperluas area penggalian situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Selain talut di sisi timur dan utara, talut di sisi barat dalam beberapa hari ini juga sudah mulai digali oleh petugas. Penggalian dimaksudkan untuk mengungkap secara keseluruhan dari badan talut yang berbentuk kotak memanjang. Area talut yang harus digali ini sangat luas, diperkirakan mencapai 250 x 300 meter persegi. Berdasarkan keterangan arkeolog dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, talut yang ukurannya sangat besar ini diduga dibangun pada masa Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Tujuannya adalah untuk melindungi candi, tempat pendarmaan dari dua leluhurnya, yaitu Mahisa Cempaka dan Wisnuwardana. Untuk diketahui, dalam naskah Pararaton disebutkan bahwa Mahisa Cempaka adalah nama asli dari Batara Narasingamurti, yaitu ayah dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Namun dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Mahisa Cempaka adalah ayah dari Dyah Lembutol atau kakek dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Demikian juga dengan Wisnuwardana. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Wisnuwardana adalah ayah dari Raja Kertanegara, mertua dari Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Sehingga tak heran jika saat memimpin Majapahit antara tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi, Raja Hayam Wuruk sangat menghormati dua leluhurnya ini dan rela membangunkan talut yang sangat besar untuk melindungi candi tempat pendarmaan keduanya di Kumitir. Dalam penggalian talut di sisi utara, petugas sempat menemukan struktur yang diduga merupakan pilar dari talut. Petugas juga menemukan benda yang diduga pecahan gerabah. Namun untuk kepastian dan penjelasannya, kita masih harus menunggu penjelasan resmi dari BPCB Jawa Timur yang dijadwalkan hanya akan menyampaikan rilisnya setiap hari Sabtu sore atau akhir pekan. Selain talut di sisi utara dan sisi barat, petugas juga terus melakukan penggalian di area tengah yang diduga merupakan candi tempat pendarmaan dari dua Raja Singosari. Dalam dua hari ini, area gundukan tanah yang letaknya paling tinggi di situs Kumitir, salah satu sisinya sudah tampak tergali hingga ke bagian tepi. Semangat para arkeolog dan warga yang seolah tanpa mengenal lelah terus melakukan penggalian sangat diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mereka berharap
Pasca dieskavasi, situs Kumitir akan memberikan manfaat yang besar kepada daerah dan seluruh masyarakat. Saat mendatangi lokasi eskavasi di Desa Kumitir, Redi Prastowo, Kasih Sejarah dan Purbakala Kabupaten Mojokerto menjelaskan, area situs Kumitir yang sedang dieskavasi saat ini sangat luas. Sehingga pasca dieskavasi nantinya, pemerintah kabupaten akan tetap membutuhkan peran dari pemerintah pusat untuk melindunginya. Sebab anggaran yang dibutuhkan untuk perlindungan situs ini nantinya juga akan sangat besar. Jelaskan ini yang diketahui atau dilaporkan kepada Pemkab mengenai situs Kumitir ini asal-muasalnya dan penanganan Pemkab seperti apa? Asal-muasalnya kita dapat laporan dari warga, terus dilanjutkan oleh tindak lanjut BPCB dan di situs ini, terus diadakan eskavasi. Nah, setelah diadakan eskavasi, peran Pemkab sebenarnya untuk pemahaman masyarakat sekitar, jika ditemukan situs atau apa itu agar tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Karena pengrusakan ataupun pengambilan pemindah tanganan itu termasuk pidana juga di undang-undang. Sedangkan masyarakat kita ini masih awam. Mungkin kita ke depan akan lebih sering mengadakan sosialisasi untuk pemahaman peraturan daerah maupun perundang-undangan tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Seperti itu. Kalau dari proses eskavasi yang sudah dilakukan ini Pak, gambaran yang diproyeksikan oleh Pemkab Mojokerto seperti apa nanti? Harapannya mau dibuat apa? Nah, dari Pemkab Mojokerto sendiri nanti setelah tampak, kemungkinan besar itu asas manfaat yang kita dapat. Jadi untuk perlindungan kita serahkan ke pusat, karena menganggarkan biaya besar kan kita nggak mampu kabupaten. Jadi untuk pemanfaatannya seperti tempat wisata atau pemeliharaannya dan lain sebagainya itulah. Setelah ekskavasi selesai, termasuk pelindungan juga, kita juga terus serta ini. Jadi di samping ada kawasan nasional, kita juga melindungi dari peraturan daerah, kabupaten, seperti itu. Di Mojokerto itu sudah ada berapa banyak Pak situs bersejarah yang sudah terekskavasi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat? Banyak, salah satunya kayak Candi Brahu, terus Beringin Lawang, Bajang Ratu, banyak di Mojokerto sini, terutama Trowulan. Karena itu kawasan nasional ya, jadi kawasan nasional yang tentang masalah apa, tentang sejarah Mojopahit. Dan sekarang ini jadi pusat pendidikan sejarah untuk Mojopahit di Trowulan ini. Dan di samping itu juga kita turut serta melindungi, mempromosikan juga situs-situs yang sudah terbongkar, seperti itu. Jadi himbauannya kepada masyarakat sekitar Kumitir ini bagaimana Pak, untuk mendukung? Ya, yang paling vital jangan ngerusak lah, seperti itu. Jadi kita ngasih pemahaman, contohnya seperti ini. Kita di sini ada situs, tapi di sini tempat pembuatan batu bata. Boleh memanfaatkan batu bata, tapi jangan merusak situs seperti itu. Tapi ini nanti kalau sudah jadi, ekskavasi selesai, kegiatan masyarakat untuk batu bata seperti apa? Tetap berjalan, asalkan nggak menyinggung situs. Di samping itu, ketika sudah selesai, mungkin ada lanjutan lagi, tampak semuanya, baru kita manfaatkan ke pariwisatanya. Seperti itu. Butuh waktu berapa lama Pak? Ini kan ekskavasi 1 bulan sampai kemudian nanti. Kalau itu sih tergantung besaran anggaran ya, berapa bulan. Kalau kita anggarannya banyak ya semakin cepat, seperti itu. Sedangkan sekarang kan musim COVID juga, itu aja udah terbatas. Kita masih beruntung masih bisa mengekskavasi ini gitu.